Bentar, Pak. Tanggal berapa itu? Saya masuk setengah jalan, Bro. Oh, ya siap. Polres itu kan November 2019. Pertemuannya jauh sebelum itu, di 2019, karena memang gue jadi cerita ya, pencarian teh anaknya. Bentar, gue jelasin. Tanggalnya aja. Jadi tanggalnya, pas ketemuan itu mungkin udah Mei 2019 tuh udah chat sama apa namanya video call. Mei 2019. Dan LP itu jauh di bulan berapa ya? Nah, setelah Atta datang dan bertemu akrab anak enggak ada masalah, senyum, kemudian video call sama bapaknya dan sebelumnya ada WhatsApp, tiba-tiba anak itu hilang besoknya di sekolah. Oke, jabarin ya. Sampai lah ustaz nyari. Itu pertemuan anaknya hilang karena memang anak ini kan sedang ada perkembangan pembelajaran khusus ya, apalagi ya, Quran gitu ya. Sebenarnya ini hal yang memang sangat kita jaga sebelumnya. Sebagaimana peristiwa dari perintah klien saya bahwa menginstruksikan untuk tidak terlalu masuk terlalu, maksudnya mengumbar terlalu dalam ya. Untuk kepentingan anak juga ya. Sebenarnya kalau dibilang menelantarkan nggak mungkin ya. Maksudnya saya bukan nggak mungkin, ya bisa nilai sendiri lah, publik bisa menilai. Kenapa? Karena saya rasa sejuta umat tahu lah rumah klien saya di mana. Dan saya rasa nggak sekeji itulah klien saya kalau anaknya datang ke rumah tolak. Problemnya anaknya boleh nggak datang ke rumah. Dan anaknya ini kalau komunikasi bapaknya terbatas nggak, harus ngumpet-ngumpet nggak. Di sini ada nih emotikon nangisnya ini. Ya, oke. Sebenarnya ini tanpa mengurangi sehormat memang ini akan kami lampirkan. Cuman mengingat tekanan dari bisa kita bilang percobaan pembangunan public opinion ya, yang begitu menyerang marwah keluarga saya, maka sedikit saya kasih bocoran. Jadi memang kalau dibilang menelantarkan, kita juga punya counter ya untuk membela hukum akan hak hukum yang dimiliki oleh klien saya. Tapi ada yang membatasi, yang ibaratnya ada tembok Cina nih, itu yang makanya terbatas. Entah apakah ada maksud apa di balik itu, kita nggak tahu. Oke bang, bisa jelasin isi di dalam foto itu bang, yang ini yang ada Atta ya. Dan itu ada dua orang wanita juga kan, dan ya. Itu siapa aja sih bang? Ini Atta, ini Sohwa, dan inilah pelapornya. Oh, iya. Oke, tolong diblur teman-temannya. Ya. Ini dia, ini di pesantrennya. Oke. Oh di pesantrennya. Ya, pesantrennya, karena kan kita dapat info. Dan beliau itu kan memang tinggal sekolah di pesantren. Oke. Patut untuk digarisbawahi, mohon ini dibuat headline, ya di underline bahwa setelah kita mengetahui keberadaan di mana, anak ini dipaksa tanpa izin oleh pemilik pondok pindah ke pondok lainnya. Oh. Oke. Okay. Itu kapan bang kejadian itu bang, pertemuan yang mana? Yang pertemuan ini Atar Lintar sama ibunya sama Juli 2019. Nah. Oh, iya. Dan ini lampiran tersebut mohon maaf kita terbatas. Ya. Ini di sini ada pendukungnya, ada suplementer dokumennya di sini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!